macam mana cara ukuran yang selalunya dapat salah dia punya ni lah. Okey. Selalu tailor guna tape. Ni pembaris dan kita ukur cara cara letak macam ni. Atau sebenarnya tailor akan letak dekat lantai lah. Itu cara yang tak betul. Ni saya tunjuk cara yang tak betul ni. Macam mana kain ni nanti akan jadi ralat tak sampai 4 meter. Okey, bila kita ukur macam ni lah. Okey. Nampak tak? Bila ukur macam ni, kita tengok zoom lah. Tak cukup lah. Lebih kurang 3 inci. Sebab cara ukuran yang tak betul. Equipment, guna tape dan cara letak kain tu tak sama. Okey, cara yang betul saya tunjuk. Macam mana? Okey lah. Ni saya ukur tanpa tegangkan betul-betul tarik ah, normal saja. Okey. Nampak tak? Tepat tak? Okey, kalau guna equipment, dia orang akan tegangkan kain ni. Tapi saya guna tangan tau. Kalau kata guna tangan, tak kuat lah. Kalau guna equipment tu, dia lagi kuat. Okey. Macam mana tegangkan? Main zoom dekat sikit. Dari atas. Dari atas. Okey. Zoom ke bawah. Okay, kita tarik lah. Nampak tak? Dekat 2 inci bila kita tarik. Zoom balik ke atas. Tengok. Kita tak ada ubah lah. Daripada jari hujung. Okey.